Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, dalam serangan pesawat tak berawak atau drone yang menyebabkan kerusakan kecil, Selasa, 11 Juli 2023. Serangan Rusia itu terjadi sebelum dimulainya KTT NATO di Lithuania. Saat ini, para pemimpin NATO mempersiapkan pertemuan puncak yang berfokus untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Serangan itu menggunakan drone peledak Shahed buatan Iran yang diluncurkan dari selatan, dan kemungkinan dari wilayah Krasnodar Rusia. Sementara, Kementerian Dalam Negeri Kiev mengatakan, puing-puing pesawat tak berawak telah ditemukan di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kiev. Saat ini belum diketahui apakah ada korban dari serangan Rusia ke Kiev.